Isu pernikahan Celine Evangelista dan Marcel Widianto terjawab. Sosok ini bongkar fakta mengejutkan. Berikut fakta mengejutkan dari isu pernikahan Celine Evangelista dan Marcel Widianto. Hubungan Celine dan Marcel nampaknya akan ke jenjang yang lebih serius. Keseriusan Celine dan Marcel dalam menjalin hubungan ini terlihat dari unggahan akun Instagram pribadi mereka masing-masing. Tak hanya itu saja, baik Marcel dan Celine juga kerap memperlihatkan kemesraan mereka. Wirang Birawa pun mencoba membacakan masa depan Marcel Widianto secara langsung. Dikutip dari kanal YouTube Denny Cagur TV, Wirang Birawa berkesempatan untuk membaca garis tangan Marcel Widianto. Sebelum menyampaikan kabar yang kurang baik, Wirang Birawa mengatakan bahwa ia mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya. Kemudian, ia pun menyampaikan jika tidak yakin dengan hubungan Marcel Widianto dan Celine Evangelista. Namun, Wirang Birawa tetap mengatakan bahwa takdir yang terjadi pada Marcel Widianto memang tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu, Wirang Birawa berpamitan selesai membacakan masa depan Marcel Widianto dan Celine Evangelista. Tetapi, Wirang berjanji akan membacakan garis tangan Marcel Widianto usai tidak ada hubungan lagi dengan mantan istri Stephen William itu. Diberitakan sebelumnya, Celine Evangelista sempat memposting foto berlatar biru dengan Marcel Widianto di laman Instagramnya dengan caption yang mencuri perhatian. Celine Evangelista memberikan caption bak mengisyaratkan akan segera menikah dengan Marcel. Diketahui, pas foto background biru ini bisa dipakai untuk buku nikah. Seperti diketahui, Celine Evangelista belakangan memang santer dikabarkan dekat dengan Marcel Widianto. Celine pun menuliskan harapan dalam postingannya kali ini. Celine berharap agar langkah yang diambilnya adalah tepat. Ibu empat anak ini pun meminta doa di postingannya kali ini. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.